Ya, jumpa lagi dengan Poniman Elektronik. Kali ini kita akan mereview Keydripper OpenAir 500 watt per channelnya. Ini per channelnya Made in Isabella. Kit OpenAir 500 watt metal 1%. Ini Isabella. Dan ini untuk kitnya udah kita keluarkan. Dan untuk transistor finalnya memakai transistor MOSFET dengan nomor 2SC2922 dan 2SA1216 sebanyak 1 set ini untuk per channelnya. Dan untuk transistor drivernya memakai P507 ini. Dan T313. Ini open air 2. Dan untuk CT-nya dia memakai 50 volt tegangan, berarti 50 volt CT sekitar 24 ataupun 30 volt. Ini Made in SE. Ini untuk ground CT dari trafo, ini ground untuk speaker. Ini adalah in. Dan speakernya ini dia untuk out speakernya. Ini speaker. Ini untuk belakangnya. Ini dia untuk speaker. Dan bila Anda ingin modif Keydripper ini, bila Anda ingin modif Keydripper ini, ini transistor finalnya diganti dengan transistor Sunken supaya bisa disuplai dengan tegangan 45 volt. Dan untuk drivernya ini aja pun bisa diganti, pun bisa diganti dengan 8A940 dan juga bisa diganti dengan transistor Toshiba ini. Yang B ini diganti dengan A1941. Dan yang T313 ini bisa diganti dengan C5198. Dan ini transistor finalnya diganti dengan merek Sunken yang ori, supaya bisa disuplai dengan tegangan CT 45 volt. Dan untuk elkonya ini 470 diganti dengan 100 volt ataupun 50 volt ataupun 63 volt. Jadi jika ini ingin diberi tegangan, elko ini diganti dengan volt yang tinggi. Karena ini 35 volt untuk CT 24 volt atau 50 volt. Tapi jika Anda ingin menggunakan untuk tegangan tinggi seperti 45 trafo 10 ampere, maka transistor Sunken finalnya harus diganti, ataupun bisa transistor finalnya diganti dengan merek Toshiba. Toshiba yang ori dengan nomor 2SC5200 dan 2SA1943 untuk transistor finalnya. Dan nanti ini akan kita rakit
ke power ini. Tapi nanti kita rakit hanya masih ori karena ini untuk kelas rumahan. Ini untuk PCB-nya udah kita siapkan yang 1000 watt per mononya 500 watt karena ini mesinnya ada dua. Jadi nanti kita pasang menjadi stereo. Ya, jika ada saran ataupun komen tulis saja di kolom komentar. Jika ada kesalahan ataupun kekurangannya dalam pembuatan video ini, tentunya kami Poniman Elektronik mohon maaf. Keytripper Open Air 500 watt per channelnya Made in Isabella, harganya cukup murah sekali, hanya 80-an ribu aja. Karena transistor finalnya memakai monster, jika menggunakan transistor Sanken ori ataupun Toshiba yang ori, harganya tidak dapat 80-an ribu, mungkin lebih. Jadi ini kit murahan bisa dimodif dengan mengganti transistor finalnya aja dan elko-elkonya, polnya dinaikkan supaya bisa disuplai dengan tegangan PAC45. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nanti akan kita rakit ke box pel ini.